Kaget gua. Ada bocil AF nih. Mana? Situ. Sini sini dong. Ayah, jumpa lagi bersama gua di WGM Band. Oke, kawan-kawan, terima kasih semua udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih. Ya, kawan-kawan, kita duduk. Duduk. Terima kasih buat Abang Defend yang selalu support gua, shootingin gua tiap hari dan tidak dibayar. Terima kasih, Tos. Terima kasih ya. Tunggu belum ini, belum kelar. Muka lu gitu sih. Hah? Oke, kawan-kawan, terima kasih. Duduk. Terima kasih kawan-kawan ya. Nah, segini. Hari ini gua kedatangan paket dari Palembang. Kedatangan paket dari Palembang. Siapa pengirimnya? Pengirimnya Palembang, Sumatera Selatan, Palembang. Dan di mana jadi? Oh, Beta Jasmine, kawan-kawan. Beta Jasmine ini YouTuber juga loh. Iya, Beta Jasmine ini YouTuber juga, ada juga IG-nya, nanti IG-nya ada di deskripsi. Siapa tahu kalau kawan mau belikan cupang kayak gini, ya kita buka yo. Nah, ini. Lihatin sini. Lihatin ini. Stamina, wakarena, anawa, ini. DY Gembel. FCCP female dan FCCP male. Ini orangnya ada paret katanya. Orang kayak gini. Ini apa bacanya? Oh, ini YouTuber Beta Jasmine official, IG-nya Beta Jasmine, FB-nya Randika Wijaya. Oh, ini mantep. Yuk langsung ini, kita buka dulu dan kita taruh. Bentar, aku mau ngambil ini dulu, ketapang di sini ya. Ketapang di sini. Bentar. Ketapangnya di sini nih. Taruh sini dulu nih. Pas sini. Udah gitu aja. Ya. Kita taruh sini. Ini kan ada di sini kan ya. Ini female. Sini dong, ini dong. Nah, dari ikannya ada mati ya? Enggak ada, mana? Ada ya, kemarin kan jatuh. Kemarin jatuh, iya. Jatuh.
kemarin aku ya dadi. Tasnya. Nah, ini. Jadi ini adalah salah satu YouTuber namanya Beta ya, Jasmine Official, IG-nya Beta _ Jasmine, Facebook-nya Randika Wijaya. Oke. Ini kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat biar adaptasi ya. Sambil nunggu ini adaptasi, kita ngelamun dulu bareng-bareng yuk. Oh ya. Jadi gue mau kasih info ke lo semua. Jadi gue punya burayak blurin. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini burayak kayak gitu. Nah, bentar kamu sini aja. Tuh burayak itu. Ini adalah burung-burung kawan-kawan. Ya. Di sini ada grizzle-grizzle. Pegang-pegang. Mantap. Kok kamu? Badannya kecil. Tangannya besar. Tangannya kecil. Terbalik lu. Badannya kecil. Badannya besar, tangannya kecil. Yang lain antum mundur. Cupang. Oh gitu, cupang-cupang. Tetek, tetekku basah. Ayo coba dikasih ini, kasih ini. Dari mana? Sini nih, di sini nih. Nah, sini nih. Nih, di sini. Ini paket. Tuh, kelihatan enggak coba kalau kita? Ya kan? Nah. Pertama kita ambil betinanya. Betinanya kita ambil betinanya nih. Nih tuh. Tuh betinanya tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oh, ini pucuk baru datang. Ya kan? Baru datang. Kacanya. Tuh. Ini betinanya nih, kawan-kawan. Nah, kamu settingin aja, kan settingin aja. Setting naik aja. Dari sana, dari sana. Setting naik lagi. Nah, gini deh ini. Nah, setting naik lagi. Gitu. Nah, kawan-kawan. Ini female ya, kawan-kawan. Ini baru datang, kawan-kawan ya. Jadi... ini kebetulan baru datang. Karena jadi masih lemes. Kita ambil jantan aja di sini ya. Ini jantannya, kita tangan aja biar aman. Nah, ini jantannya nih. Tuh jantannya langsung ngedok tuh kawan-kawan. Ya kan? Tuh kawan-kawan, nah itu kita aja. Kamu kita aja dimain gitu ya, gitu ya. Ya kawan-kawan, ini adalah FCCP Orange Head. Kalau ini orange bukan merah, kalau ini orange ya. Tapi ini masih ada marking ya kawan-kawan ya. Masih ada marking. Masih belum apa namanya? Masih belum clean. Tapi ini bisa tiga warna lah ya di apa namanya? Di model-model tiga warnanya gitu ya. Karena kalau masih nanti sampai usia besar nanti belum clean, masih ada markingnya ya, berarti di benci FCCP yang tiga warna jenis ya kalau di color. Nah, kalau body sih keren ya kalau ya, kalau body ya duduk berantuk tuh. Kalau body sih keren ini, bodinya keren lah tuh ya, ekor lebar, anara juga sana juga keren, dasinya juga lumayan. Nah, ini kita ambil betinanya biar si jantannya main sendiri. Ini betinanya, kita ambil betinanya biar si jantannya main sendiri ya.
Oke, betinanya kita ambil plastiknya. Nah, kita nikmati permainan si jantan ya. Sambil kita review-review gimana letak kurang bagusnya dan gimana letak bagusnya gitu ya. Dasinya bagus kalau kondisi seimbang dasinya, jadi dasinya panjangnya sama dan tidak bengkok, cuman di anal ini belakangnya, bagian belakangnya tumpul nih kawan-kawan ya, bagian belakang tumpul. Dan di sini ada banding, ada banding hitam tapi baru di ekor ya kawan-kawan ya, baru di ekor dan hampir ke dorsal, juga hampir ke anal tapi belum lengkap, cuman yang udah lengkapnya di ekornya. Star tailnya boleh juga, star tailnya ini FCCP Orange Head, sepertinya orange ini bukan merah ya, Orange Head. Cuman belum clean, kalau dibilang dua color belum clean, kalau dibilang tiga color kurang nyata ya, kalau dibilang tiga warna kurang nyata markingnya, kalau dibilang dua warna ada warna lain ya, ada markingnya gitu ya. Jadi kita lihat aja, ini kayaknya ikan masih cupang, masih kecil juga kayaknya, ini sekitar 3 bulan setengah kayaknya gitu ya. Mau 4 bulan masih, itu baru di rem dan baru terlalu di popes gitu ya, jadi belum gede banget gitu, karena dari gaya ngedoknya aja, gaya-gaya ngedoknya masih nggak beraturan gitu, masih nggak mau tenang gitu ya. Jadi gitu aja kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang mau beli ikan cupang ini untuk jenis FCCP Orange Head atau Yellow Head atau Red Head, kawan-kawan bisa hubungi di sini. Nah, kawan-kawan bisa hubungi di Instagram Beta Jasmine atau di Facebook Randika Wijaya, atau mungkin kawan-kawan bisa follow, bisa subscribe channel YouTube-nya Beta Jasmine Official. Oke kawan-kawan, semuanya ada deskripsi. Begitu aja kawan-kawan. Tetap semangat untuk nonton channel YouTube gua. Salam Jepang. Indonesia. Bye.